Artinya kalau kita hanya mampu berjalan 50 km per hari, ya kita laksanakan. Seperti kita lihat juga kawan-kawan kita yang menggunakan sepeda, sampai juga dia dengan tujuan touring jauh gitu. Bukan berarti segalanya itu atas kendaraan. Jadi kalau kita mampu 50 km sehari, ya itulah, itu juga fisik kita harus dimanage. Jangan terlalu dipaksa, apalagi kita touring jauh itu fisik harus kita manage, kendaraan juga kita harus manage. Insya Allah akan sampai. Begitu ya teman-teman ya, buat biker-biker luar sana, jadi kita tidak mengandalkan buru-buru ya, karena itu akan menjadikan terkadang ada malapetaka di sebalik keburu-buruan kita itu ya. Nah, jadi teman-teman ini spill sedikit ya Om ya, kira-kira apa saja dokumen-dokumen yang penting jika lo kita melakukan perjalanan ke luar negeri, misalnya Om menuju ke Mekah nih, kira-kira apa saja sih Om dokumen-dokumentasi yang akan digunakan? Dokumen yang kita perlukan itu hanya 3, jadi dokumen paspor, dokumen SIM internasional, dan dokumen CPD karnet. Yaitu CPD karnet itu adalah surat izin dari Ikatan Motor Indonesia membawa motor ke luar negeri, lintas negara katakanlah. Jadi itu yang lain itu tambahan seperti vaksin meningitis, itu tambahan aja. Kalau kita mau melaksanakan ya kita silakan, tapi kalau kita ke daerah suhunya lebih tinggi, sebaiknya kita untuk preventif tubuh kita itu kita melakukan vaksin meningitis. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk surat CPD-nya Om, kira-kira menghabiskan biaya sekitar berapa itu? Kalau CPD itu biayanya, biaya CPD-nya aja sekitar 5 juta lah untuk satu kendaraan. Kemudian administrasinya 1 juta, kemudian kita perlu deposit kendaraan 25% daripada harga faktur. Iya, harga beli ya. Harga belinya. Nah, itu diperlukan proses waktunya sebulan lah. Artinya 3 hari kita proses paspor, 3 harian kita proses SIM internasional, kemudian 20 hari kita proses CPD karnet. Ya 1 bulan lah untuk persiapan dokumen. Kemudian biaya yang digunakan yaitu tergantung daripada tergantung dari nilai kendaraan. Kalau Kawasaki Versys sendiri sudah menghabiskan berapa untuk membuat CPD karnet sendiri? CPD karnet itu jadi 6 juta ditambah dengan 12 juta, 18 juta lah. Sekitaran 18 juta ya teman-teman ya, tapi motornya itu 250cc ya teman-teman ya. Jika lo motor yang 150cc mungkin agak di bawahnya itu, mungkin di bawah 10 juta ya Om ya. Nah, yang sangat terasa itu nanti dari deposit jaminan itu, karena 25% dari Itu harga motor. Faktur. Jadi semakin tinggi faktur kendaraan kita, depositnya. Tapi uang jaminan itu setelah kita kembali ke Indonesia itu bisa kita cair kembali. Yang nggak bisa itu adalah uang proses.